Eh, lu tau gak sih sekarang Barca burik banget ya? Ya emang sih. Memang sudah burik sih. Semenjak ditinggal Messi emang wah Barca emang sangat semenjak ditinggal Messi ke PSG jadi jelek banget. Barca udah kayak gak rombongan Iniesta Xavi dulu. Menurut lu gimana, Mas? Gimana, Dim? Tentang kabar Barca sekarang? Gue nonton bola. Enggak nonton bola? Iya. Nonton apa jadi? Frozen. Masa lu nonton lu, Frozen sih? Lu udah gede tapi masih nonton Frozen. Gimana ceritanya? Ya gak sengaja, adik gue suka nyetel. Ya gimana lagi? Lu tuh penggila Frozen ya ternyata ya? Iya juga sih, bukan, kan gue gak sengaja. Bukan umur udah gede apa doang sih, itu kan buat cewek nonton. Kok nonton Frozen sih? Lu gimana sih? Apa namanya juga tontonan? Iya sih, selera orang beda-beda gitu. Memang, karena kita suka selera bola, mungkinnya dia mungkin berbeda server mungkinnya dari kita ya. Iya, gak apa-apa. Iya kan. Tapi omong-omong, Dodi kok belum datang-datang dari tadi? Gua kabarin dulu kali ya. Wah, benar ini. Coba ada deh. Satu orang nih yang kurang. Uh-huh. Jadi dia bilang OTW tapi ya, gua coba telepon dulu kali ya. Juga. Boleh sih. Halo. Halo Dot, di mana Dot? Ah, apa Rek? Kenapa? Gua di kosan aja, baru bangun gua. Aduh. Iya, gua baru bangun. Ngumpul? Mau ngumpul jam berapa emang? Ya udah, tapi yang lain pada ngikut nggak kayak si Dima sama si Ricky? Iya, kita bertiga udah kumpul nih, biasa, tempat nongkrong. Udah pada di situ semua? Oh, yaudah. Gue siap-siap dulu lah ya. Gimana? Iya katanya. Oh. Di mana katanya? Masih di kosan katanya. Hah? Selalu dia OTW katanya. Gak tau tuh si Dodi. Mungkin dia OTW kamar mandi kali ya. Parah dia. Ya bisa jadi sih. Udah deh, tungguin aja. Mungkin sih. Ini selalu sih nungguin. Terakhir itu Dodi. Pasti kemana-mana Dodi yang terakhir. Iya. Woi, dulu enggak sih? Dulu gimana sih kata si Dimas? Lu bilang udah OTW, tapi lu OTW ke mana sih? Baru bangun. Duh, gimana ya? Tadi gua disuruh ngangkat galo nama ibu kosan. Aduh. Sayang ibu kosan lu ya. Jadi bener mana nih ngangkat galo apa baru bangun tidur nih? Oh iya. Dua-duanya sih. Gua abis bangun tidur tuh tiba-tiba ditelepon sama ibu kosan minta diangkatin galon dia. Galonya dari tempat galonnya atau gimana? Hah? Iya, dari tempat galonnya naikin ke atas gitu. Harus ditelepon dulu gitu ya? Iya, soalnya gua tidurnya tuh itu banget. Abis begadang juga. Duh. Sorry. Sayang ibu kosan. Ngapain gitu begadang main game? Iya, gua abis ngelarin jokian biasa. Aduh, duit ya, enggak apa-apa sih demi duit ya. Joki ML biasa. Gimana nih kabar kalian? Pada baik? Biasa, enggak perlu ditanyain itu mah. Walaupun agak mumes ya. Iya, mumes lah, nganggur lah, enggak ada duit gitu. Sama sih gua juga. Di mana Mas katanya ada yang mau diomongin bareng kita? Nah, oh iya, ini nih kan kita telat ya lulusannya. Nah, di Lengkong itu ada ini, ada kampus yang masih buka pendaftarannya. Emang ada kampus itu di Lengkong? Iya, ada. Gua baru tahu. Kampus apa itu? Kalau gak salah, Unpas, Universitas Pasundan. Oh, yang di Lengkong bukan?
Iya. Iya kayak ini udah dibilang tadi lengkong. Oh iya, gua lupa. Gua tahu. Malam-malam baru bangun tidur. Pas tuh di Taman Sari doang sih. Enggak tahu di lengkong. Di Unpas itu banyak kampungnya. Oh, banyak gitu. Jadi di mana-mana gitu ya. Beberapa fakultas. Ngomong-ngomong yang kalau di lengkong itu jurusan apa tuh? Adanya gitu apa? Apa ya? Fakultas. Kali ya fakultasnya gitu. Ilmu sosial politik sama hukum kalau enggak salah. Oh, iya. FISIP berarti ya? Kalian rencananya mau ambil jurusan apa? Ilkom paling ya? Ilkom ya? Ilkom. Sama sih. Boleh kayak lulus sendiri, mana ya? Bareng. Kok bisa bareng sih? Ya gak tahu. Gak tahu ya? Mungkin parah. Kalian semua ya. Mungkin tanpa karena, kebetulan juga bisa bareng ya. Mungkin karena kita udah teman dari lama kali, jadi udah pikiran udah sama gitu. Juga mungkin ya. Mau masuk itu, Dim. Ilkom juga. Iyalah. Makanya kita tuh sama-sama masuk Ilkom. Oh, mau barengin aja kita berempat. Iya, barengin aja lah. Biar kayak masa SMA gitu kali ya. Iya, benar. Kita kan satu sekolah nih, satu SMA. Masa enggak satu kuliah juga kan? Kan iya. Kita dari TK kan kita bareng. Loh, mana sih? Tapi gua masih bingung juga sih buat masuk universitas itu. Kenapa sih, Dod? Kenapa ya? Mungkin kayak takut gak keterima juga gitu. Oh, jangan pesimis gitu lah. Pesimis dulu dong. Kan kita nanti semangat, Dod. Iya, kita bisa belajar juga malamnya. Kita belajar bareng ya? Aja, sering-sering aja. Lu yang gak ngerti, tanyain aja ke kita-kita. Ya walaupun gua juga gak terlalu ngerti. Siapa tahu kita cuma bisa bantu gitu kan. Nah. Bantu doa gitu. Kita kira-kira mau daftarnya itu kapan? Daftar sih kayaknya 2 harian lagi. Iya, 2 harian lagi. Iya, jadi kita cuma punya 1 hari buat belajar. Berarti kita besok apa malam ini kita bakal langsung belajar? Kayaknya malam ini aja deh. Mau malam ini aja gitu ya? Iya, bebas sih sebenarnya, tergantung waktu luangnya kapan gitu. Mungkin bisa sih. Kita mulai belajar malam-malam. Bukan malam-malam sih, ntar malam. Lu malam ada jokin enggak? Enggak ada sih kayaknya, Cuk. Itu tinggal ya beberapa doang itu mah langsung kelar sih, satu kali game, dua kali game. Emang biasa berapa sih dapatnya kalau dari ngejokin gitu? Gimana ya? Biasanya kalau misalnya dari Epic Legend bisa dapat 150-an sih. Kalau joki kayak gitu. 150 juta? 150 ribu. Oh, kira-kira 150 juta. Kayak. Kalau gitu mah mau juga. Itu cuma main aja gitu. Iya, gue main aja biasanya, Mas. Cuman ya bareng sama partian lah, ada grupnya gitu, grup penjokinya begitu di situ. Ada grupnya juga ya? Iya, ada grupnya juga. Siapa tahu lu pada mau mesen ke gue kan boleh gitu. Bisa ngejoki ke gue. Bro. Dim. Bisa mau ngejoki? Kirain aja bisa ikut kompetisi lewat dia. Enggak bisa. Gue main game-game kayak gitu. Lu masih sama. Biasa main game konsol gua mah. Kayak game PS dia. Gitu. Hanya PS ya pasti ya? Enggak ada. Biasa ngerental. Selalu dia. Aduh. Selalu menghemat budget dia tuh. Malah nambah budget gitu bakal ngerental. Main game PC apa? Apa? Gua sih game PC warnet gitu. Gua mah enggak. Kurang kalau main gitu mah. Biasa gitu sih main. Lu biasa main apa Mas emang? Main ini, main Valorant. Oh, lu main Valorant? Iya. Gua juga main, lu rank apa? Gua rank Platinum. Serius lu rank Platinum? Iya. Anjir jago-jago di situ. Anjir diketan lu. Iya kah? Iya serius. Ketan pada apa? Gua enggak ngerti bilang apa. Gua aja cuman nge-stuck di gold lu. Ih, enggak apa-apa, gua ada akun Smurf kok. Oh, boleh lah lu. Gendong gua kali-kali. Gua gendong lu di ML, lu gendong gua di Valorant. Bisa, boleh. Lu monitor lu berapa hours emang? Kok 60. Bisa sampai platinum begitu? Cuma 60 sih. 60 bisa? Iya. Keren banget. Biasanya bahkan kadang ngedrop ke 40. Ah serius? 40 lu bisa platinum? Asik banget mereka berdua ya? Iya. Gak ngira kita lagi kalau udah ngomong Valorant. Aduh. Sorry. Dia berbeda sekali. Kita lupa diri kalau udah soal game. Maaf ya. Gua juga gak tahu sama pikiran mereka. Kan tadi lu bahas bola, sekarang gua iya, gua sama dia itu satu hati gitu. Ya mungkin ya beda ya mungkin ya. Apa sih lu sirik aja? Berbeda hobi gitu. Hobi mungkin. Tadi kan kalian bahas bola, gua kan enggak ikut karena nontonnya Frozen. Ya udah ya kalau kayak gitu udah siang juga sih di sini, gua harus beberes kosan. Udah oke. Gua cabut duluan ya. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ayo. Thank you, Gak. Thank you, Ki, Mas.
Enggak sih, mungkin bentar lagi juga nyampe. Iya, gak bakal jauh-jauh dari sini. Ini ngomong lagi, ini ya nama kamu selalu. Mas, 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 ya, mas, 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 nah, nah iya, ini nih. Ini nih, universitas. Udah sih kalau nggak salah. Coba lihat dulu di grup. Coba sama kamu aja mungkin. Lu nggak bawa apa ya? Dikabarin dulu ya? Kabarin ya. Kabarin aja. Siapa tahu dia pengen lihat kampusnya gitu kan? Ya, iya, betul. Mungkin gua patah aja kali ya? Boleh tuh. Boleh, boleh. Oh, bilang sekarang? Enggak. Oh, enggak. Makasih. Oh, apa, oke. Cukup dalam mimpi aja. Udah? Juga, ya. Kita berarti ketemu si Dodi ya. Tau gitu, ketemu si Dodi ya. Datang aja ke si Dodi pulang. Nanti kalau kita dia udah ngomong, kita kasih ya. Lokasinya di mana? Kampusnya gitu. Gini. Ya, ya. Sherlock aja mungkin. Sherlock sama besok itu kapan gitu. Gak, tunggu si Dodi pulang. Tunggu si Dodi datang. Udah yuk, kita lanjut aja. Oke, okay, siap. Ayo. Yuk, kita gas. Eh, ada pesan nih. Dari siapa ya? Oh, dari si Ricky. Apaan nih? Oh, jadi ini toh kampus Unpas yang dibicarain anak-anak tadi. Keren juga ya kampusnya. Tapi kok gue rada pesimis ya soal rencana mau daftar ke kampus Unpas ini. Soalnya kan gue sadar diri sih. Secara gue orangnya malesan gitu. Jarang belajar lagi. Apa iya gue bisa masuk ke Unpas? Tapi kalau gue gak daftar nanti gue gak bisa bareng mereka lagi dong. Sedangkan kita udah lama banget bareng kan. Jadi kayak gimana gitu kalau misal. Yaudahlah, daripada banyak pikiran, gue sholat dulu aja deh. Lancarkanlah segala urusan hamba. Agak sih gak sempet, karena gua saking gugupnya aja gitu, jadinya gak sempet belajar. Bawa santai aja harusnya, mah. Lu takut sama. Lu takut gak diterima, tapi gak belajar gimana sih? Oh, iya iya, kayaknya salah deh gua. Tapi ya udahlah, kita moga-moga aja kita keterima semua sih. Nah, ya harus optimis nih. Semoga aja ya. Iya, semoga aja ya. Semoga itu semogakan segera yeah terjadi. Ini ruangannya? Nah, masuk kak! Yuk. Mungkin cara salah satu jalan terakhir memang itu sih. Udah kita lanjut ngobrol di depan aja kali ya. Takut ganggu kalau sih. Boleh. Ayo.
Gimana guys? Ngelanjutin gak ini pembahasan yang tadi? Gak usah kali ya, udah capek juga gitu. Iya, capek. Gen udah siang juga kan ya? Iya sama, gue juga udah capek. Udah balik ya? Bisa. Mau pulang aja? Pulang aja. Udah. Tadi pengumumannya jam berapa kira-kira? Bentar lagi kan ya? Iya. Oh iya, bentar iya. Lagi. Bentar lagi ya. Berapa? Sekarang jam berapa? Coba lihat. Sekarang nih. Sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Coba cek. Di webnya. Apa sih nama webnya? Lupa. Kalau enggak salah di Visip, official Visip. Visip. Ya, cek aja dulu. Nah, udah ketemuan belum? Masih loading. Ah, iya, di sini masih loading banget. Lemot ini wifi-nya. Nah, udah keluar nih hasilnya. Serius? Kasih tau gak ya? Serius dia keluar di situ? Masih loading, bentar. Kasih tau gak ya? Bareng, udah nih. Bareng aja bareng sih Dimas kita. Udah nih. Sama gue juga udah nih. Udah juga nih. Gimana dok? Udah belum? Nih, Dims, Dims gimana? Gue sendiri sih diterima sih alhamdulillah. Kok duluan lu? Ya udahlah, nanti kita sama-sama diterima ya. Alhamdulillah, jadi kita bisa bareng-bareng terus sampai nanti wisuda gitu ya. Akhirnya kita diterima juga ya. Sudah. Beres.